Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobatku sekalian, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membagikan tutorial, yaitu tentang cara membuat anime pakai aplikasi. Ya guys. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang ada di Play Store ya guys, yang namanya Anime Avatar. Jika kalian belum mendownloadnya, silakan download ya guys. Di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya langsung membukanya ya guys. Kita buka. Iklan dulu ya guys. Nah, tampilannya pas masuk aplikasinya akan seperti ini ya guys. Jadi kita langsung masuk dengan menekan tombol yang ini. Nah, di sini saya akan membuat animasi yang berkarakter laki-laki ya guys. Jadi kita akan mengubahnya. Pertama kita pilih bajunya saja ya guys. Bajunya kita pilih ya guys yang bagus. Kita pilih-pilih saja ya dulu baju pria yang keren. Di sini banyak ya guys pilihan bajunya. Kita pilih-pilih saja ya guys yang cocok. Nah, di sini saya akan menggunakan ini ya guys, kostumnya. Kita ubah dulu warna kulitnya ya guys. Nah, ini pilihan warnanya ya guys, warna kulitnya. Di sini saya akan menggunakan yang ini ya guys, yang putih ini. Nah, sesudah itu kita akan mengatur rambutnya ya guys. Rambut pria. Yang agak kue ya guys. Kita pilih-pilih saja. Soalnya banyaknya ini guys. I need
Sebenarnya rambutnya sih bagus-bagus ya guys, tapi saya akan memilihnya yang cocok dengan karakternya ya guys. Nah, saya akan memilih rambutnya yang ini ya guys. Kita pilih lagi ya guys, yang ini, yang logo topi itu. Di sini kita bisa menggunakan ya guys banyak. Ini aksesoris wanita kebanyakan ya guys. Nah, saya di sini memakai earphone ya guys atau headset. Saya akan mengubah warnanya ya guys. Warnanya hitam saja ya guys. Iklan dulu ya guys. Kita lewat saja ya guys yang ini jika tidak perlu digunakan. Kita langsung masuk ke mata saja ya guys. Nah, buat mata kita harus benar-benar ya guys. Nah, kita coba pilih saja yang ini ya. Sesudah itu kita pilih bibirnya ya guys. Kita pilih yang cocok. Nah, yang ini saja ya guys. Kita pilih lagi ke mata ya guys. Nah, di sini saya menggunakan matanya yang ini ya guys. Nah, di sini saya akan memakai aksesoris ya guys. Iklan dulu ya guys. Saya di sini akan memakaikan kacamata untuk animenya ya guys. Kita pilih yang cocok. Di sini saya akan menggunakan kacamata yang ini ya guys. Kita pilih warnanya ya guys yang cocok. Nah, warna hitam saja ya guys. Warna kita pilih warna hitam aja ya guys. Kacamatanya.
Saya akan mengganti warna rambutnya ya guys di sini. Saya akan memilih-milih rambutnya dulu ya. Nah, untuk rambut saya menggunakan warna yang ini ya guys, supaya lebih kelihatan cocok dan keren. Setelah semuanya sudah diedit, kita simpan saja ya ke galeri dengan menekan tombol itu. Iklan dulu ya guys ini. Nah, sudah di save ya guys. Coba kita masuk ke galeri. Nah, tampilannya di galeri jika sudah tersimpan bakal seperti ini ya guys. Animasinya di sini saya membuatnya aplikasi animasi pria ya guys. Mungkin segitu dulu tutorial dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.